akan treatmentnya ya. Nih mau tahu treatmentnya kayak apa, yuk ikutin kemana kita sekarang naik. Di klinik itu grand openingnya di 10 April 2021, di mana nama Sarpah itu sendiri kita ambil dari bahasa Latin yang artinya bijaksana. Jadi bijaksana dalam mengurus customer, bijaksana untuk juga protokol kesehatan yang semua. Terus di klinik Sarpah sendiri perawatannya lengkap dari body, face. Jadi kalau dari body untuk pengurusan, kalau dari face, dari facial sampai treatment estetik yang dipegang dokter juga ada. Alat di Sarpah sendiri kita banyak ngambil dari ada Perancis, terus ada Eropa, ada dari Korea juga. Dan semua alat yang ada di Sarpah udah Kemenkes semua, jadi aman. Tetap produknya juga yang dipakai semuanya aman karena sudah ada badan pom. Nah, Mbak Tia sendiri kan udah di atas 30 tahun ya. Dan gitu juga ada sedikit kerutan. Kok dibilang gitu? Gak bisa 20 ya, Dok? Jadi dengan treatment ini akan jadi 20? Jadi 20. Oke, okay. Jadi setiap hari bisa dilakuin ya, Dok ya. Okay. Nah, jadi perawatan yang cocok yang saya kasihkan adalah facial dual esensial, di mana facial tersebut akan mengurangi untuk kerutan-kerutan halus sekitar mata, terus memberikan efek lifting juga di wajah, dan memberikan glowing. Tapi ini treatmentnya laser atau apa gitu? Enggak, urutan treatmentnya itu dia facial, jadi pasti ada pembersihan wajah dulu untuk dari bekas-bekas makeup ya di wajah, pembersihan makeup semuanya. Terus nanti ada urutannya juga ada namanya itu dia pengikisan sel kulit mati, jadi dia soft peeling. Dengan soft peeling itu sel kulit mati yang ada di kulit itu terangkat, jadi biasanya kayak sisa-sisa makeup. Terus abis itu karena kita sering pakai makeup ya, apalagi dia sendiri kan pasti akan menumpuk di pori-porinya. Nah itu akan diangkat dengan soft peeling tersebut. Terus ada juga tahap keduanya itu di tripolar radiofrekuensi, di mana tripolar radiofrekuensi itu menghantarkan panas ke dalam kulit sehingga membentuk kolagen baru, juga metabolisme kulit yang baru. Nah ini yang buat ngeliftingnya ya, di alat ini ya, ya. Tripolar radiofrekuensinya. Okay. Terus ada juga yang namanya sequential ultrasound. Ultrasound tersebut nanti kita kasih kayak vitamin, dan dia yang membuat meresap ke dalam kulit. Jadi pakai alat ultrasound itu. Biasanya treatment ini dilakukan berapa lama sekali, Dok? Maksudnya harus diulang lagi? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Biasanya efektif setelah berapa kali treatment kelihatan? Satu kali treatment juga udah langsung kelihatan? Iya. Jadi kelihatan liftingnya, kelihatan cerahnya juga. Biasanya sih, oh ya kalau treatment itu kan biasanya dari luar. Cuman kalau aku lebih fokus malah ke intake gitu. Maksudnya apa yang aku masukin ke badan aku gitu. Misalnya kayak makanan, buah-buahan, dan olahraga paling tepatnya sih. Dan makanya kalau sekarang mau mencoba treatment di Sarpah biar ada hasil yang dari treatment dari luar gitu. Jadi gak cuman apa yang aku konsumsi aja. Karena konsumsi menurut aku penting banget tuh, air putih udah wajib banget. Karena aku tidurnya juga hitungan tidurnya sebenarnya kan susah banget nih tidur karena syutingnya jatuh dari pagi, biasanya kan pagi lagi. Jadi ya udah, ini salah satu cara aku untuk menjaga biar kulit aku, wajah aku juga tetap oke. Apalagi kena makeup terus tiap hari, kena lampu, kena panas. Masalah terberat biasanya aku sih alhamdulillah banget kulitnya bandak ya, Dok. Jadi mau dipakai makeup dari yang paling bagus sampai yang paling biasa, mau yang high end sampai yang biasa juga alhamdulillah kulitnya nggak pernah bermasalah sama sekali sih gitu. Cuman paling kalau perempuan biasalah, kalau mau datang bulan timbul lah 1-2 jerawat gitu. Paling itu aja sih, sama paling komedo kecil. Kalau itu udah yang aku nonstop makeup berminggu-minggu nih, biasanya bener-bener shooting full, mulai timbul tuh kan ada komedo ya. Paling treatmentnya ya facial. Kalau buat aku sih sebagai sesama wanita mungkin lebih baik kalau bisa dijaganya juga nggak perlu ekstrim sih. Menurut aku lebih ke kalau memang misalnya nggak ada waktu, bisa lebih ke olahraga di rumah, menjaga makan kita, minum air putih itu harus sebanyak mungkin karena itu paling penting ya, kayak jadi bener-bener yang apa kita masukin ke dalam tubuh kita itu tuh penting banget gitu. Termasuk minum, dan kalau aku sih lebih mengurangi manis-manis, tepung-tepungan, jadi boleh makan cuma dikurangi, jadi lebih ya lebih terjaga lah gitu untuk badan. Pembersihan wajah, jadi pertama wajah
baju bersih itu dari makeup-makeup ya, karena kan pasti customer yang datang ke sini pasti dalam keadaan bermakeup, jadi kita bersihin dulu untuk mengangkat makeup sama untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di wajah juga. Spesial langsung bisa pakai backup, nggak ada larangan ya, mau makan apapun juga boleh, karena dia ini sistemnya bukan yang kayak bedah ya, jadi bukan yang masukin apa-apa, enggak, jadi memang murni dari facialnya, dari alatnya, jadi aman, tidak ada downtime, makanya tidak aku mau juga cobain ya, karena yeah, abis ini bisa aktivitas seperti biasa. Yeah. Pastinya setelah lihat hasil pertama kali aja udah terlihat bedanya, jadi aku bakalan next datang lagi ke Salva Beauty untuk treatment lagi 2 minggu lagi dari yeah, sekarang, dan nanti bakal cobain juga treatment lagi di Salva Beauty. Thank you Dr. Lia, sampai ketemu, bye.